ratusan tahun sekali. Oh, kita lihat bangunannya teman-teman ya. Karena sudah udah lama banget ini. Kita lihat sampai dari tiang penyangganya pun sudah apa Mas Amel ini? Sudah kropos. Sudah kropos Mas Amel ya. Bangunannya sudah kropos ini ya. Permisi Yang, ya kan? Saya cuma bikin video. Di sini ya kita lihat, wih, banyak yang jebol-jebol ya di sini sama sudah ya. Sudah enggak mati terawat Mas Amel ya. Eyang Sindoharjo ini ialah pengikut setia dari Prabu Kameswara yang dari Kerajaan Kediri. Eyang Sindoharjo ini juga diangkat sebagai Mahapatih ya kan, menjadi patih dari Prabu Kameswara ya kan. Ini beliau tinggal di sini Prabu Kameswara itu pada tahun 1112 Masehi dan wafat 1115 Masehi. Sudah lama sekali. Ini tangganya, anak tangganya teman-teman, kita lihat ya. Sangat lama sekali. Di ada pohon ringin besar dua pohon ringin di sini teman-teman. Nah, ini teman-teman dua pohon yang sangat besar sekali. Ya kan? Ayo teman-teman kita lihat ke atas sana. Ayo, kita naik ke atas sambil ya. Ayo. Ayo teman-teman kita naik ke atas ke kita melihat maka lihat teman-teman. Ini teman-teman ya. Makam Eyang Sindoharjo. Ini adalah makam Eyang Sindoharjo, teman-teman. Ayo teman-teman kita review di sekeliling atau di sekitar makam beliau, teman-teman. Ayo ikuti saya terus, tonton hingga awal hingga akhir videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube saya. Oke, lanjut. Teman-teman ya, kita lihat bangunannya ini sudah puluhan tahun sampai patah-patah seperti ini teman ya. Ini bangunnya sampai patah-patah seperti ini sudah karena begitu lama sekali ini teman-teman ya. Kita lihat sudah mau ambrol ini teman-teman ya. Ini di Keraton Gunung Kawi. Kita lihat ya teman-teman ya. Ini sih, ya ini bangunannya sudah sampai seperti ini karena ini sudah nggak puluhan tahun lagi, ini ratusan tahun kemungkinan sudah bangunan ini teman-teman ya. Sudah lama sekali. Kita lihat dari segi batu-batu yang ada di sini teman, ini bangunan sudah lama sekali. Kita lihat lama sekali ini sudah ditumbuhi lumut. Oh ini nggak ada anunya bro, nggak ada semennya ini, nggak ada semennya ini, bangunannya nggak ada semennya. Ini cuma ditaruh-taruh saja ini, cuma disusun-susun. Jadi ini anu ya. Ini Eyang Sindoharjo. Ini ya siapa beliau itu Mas Amel? Eyang Sindoharjo adalah pengikut dari Prabu Kameswara. Oh. Yang sangat setia. Oh, iya ya. Ini pengikutnya. Nanti yang di atas itu adalah yang Prabu Kameswaranya ya. Prabu Kameswara. Kita lihat di sini teman-teman ya. Ini bangunannya sudah sangat kuno sekali. Ini mungkin sudah ratusan tahun Mas Amel ya yang di sini ya. Sangat ratusan tahun sekali. Oh, kita lihat bangunannya teman-teman ya. Karena udah lama banget ini. Kita lihat sampai dari tiang penyangganya pun sudah apa Mas Amel ini? Sudah kropos Mas Amel ya. Bangunannya sudah kropos ini ya. Permisi Yang, ya kan? Saya cuma bikin video. Di sini ya kita lihat, wih, banyak yang jebol-jebol ya di sini sama sudah ya. Sudah enggak mati terawat Mas Amel ya. Iya. Oh, sudah enggak mati terawat Mas Amel bangunannya sini Mas Amel ya. Oh, di sana juga ada bangunan itu teman-teman di sana di atas ya kan. Habis ini kita review, kita lihat keseruan sampai di sana teman-teman. Lihat ya teman. Ya teman. Ini tempat buat apa Mas Amel ini? Ini Mas Amel. Sembayang. Ini? Iya. Oh, di depan makam ada tempat buat sembayang. Ini juga ada teman-teman, ini tulisan Cina ya. Tulisan Cina, permisi ya kan. Tulisan Cina ini ada ini. Cina. Oh, ada dupanya juga Mas Amel ya. Ini tempat orang beribadah ini pakai dupa ya. Iya. Dalam banget ini. Enggak sih lain dukur. Ini adalah Eyang Sindoharjo ini pengikut dari siapa tadi Mas Amel? Prabu Kameswara ya kan. Ya. Ini sejarah kuno sekali ini teman-teman ya. Kita lihat teman-teman.
di sekelilingi di pohon-pohon pinus Mas Amel di sini ya. Nanti indah banget ini, Bro.